بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah pada tengah hari ini, 4 hari bulan Zulhijjah 1445 bersamaan dengan 10 hari bulan Jun 2024, kita teruskan bicara tengah hari kita dalam buku Fiqh Haji Contemporary. Nama kitab kita Fiqh Haji Contemporary. Tajuk yang kita bincang pada tengah hari ini iaitulah tentang beberapa renungan dan juga nasihat secara umum kepada para jemaah haji. Walaupun kita ni jemaah haji, orang baik-baik dah, orang Kelantan kata orang hak juruh dah, tapi kita masih lagi perlu kepada nasihat, perlu kepada peringatan. Itulah nama dia tazkirah. Tazkirah tu, biasa kalau orang kuliah pendek dia panggil tazkirah tak? Pasal apa nama tazkirah? Sebab apa nama tazkirah? Peringatan. Biasa kalau kita Arab ni, bila kita naik kapal terbang, tiket tu nama dia tazkirah. Tiket tu nama dia apa? Tazkirah. Sebab kita nak tahu kan pukul berapa jam, berapa hari bulan, itu nama dia tazkirah. Jadi kita hari ini sudah ada tazkirah, insyaAllah. Kita ada 20 renungan. Sebelum kita solat asar ini ada 20 renungan. InsyaAllah kita cuba ambil setakat mana yang sempat. Yang pertama, tulis. Yang pertama, jemaah haji adalah sedar dan yakin bahawa menunaikan haji bukan sekadar menyelesaikan rukun Islam yang kelima, tetapi mereka adalah menyedari dan meyakini bahawa melakukan ibadah ini adalah usaha menyiapkan diri menjadi orang mukmin yang sejati dan dapat mengembalikan kesedaran terhadap tanggungjawab kepada Allah dan juga kepada ummah manusia. Ini kita nak sedar bahawa kita selesaikan rukun Islam ini di atas dasar kita orang yang bertanggungjawab terhadap tuntutan Allah ke atas kita, iaitulah jaga ibadat, jaga akhlak, jaga perhubungan di antara kita sama kita. Itu semua tuntutan Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala kepada kita. Jangan nampak syariat ni jaga solat ya, tapi dengan orang gagal lah. Dua-dua kena ada. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi kita kata akhlak yang mulia itulah akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah adalah menghayati falsafah, hikmat dan rahsia ibadat haji bagi menzahirkan akhlak yang mulia sepanjang melaksanakan ibadat haji atau umrah dan juga ketika menyantuni duyufur rahman dengan nilaian haji berdasarkan kepada keikhlasan dan keyakinan kita kepada pahala yang dijanjikan. Jadi yang kedua ni apa dia? Kita kena menghayati hikmat haji. Kita dah bincang dalam siri yang lepas. Hikmah haji tu banyak ada. Di antaranya Allah Ta'ala nak didik jiwa kita ni supaya jadi orang baik. Jangan duk jadi orang yang tak terpasar gitu. Ya, Allah Ta'ala nak didik kita ni jadi orang juruh kata orang. Jadi bila kita jadi orang yang baik, maka ketika itulah insya Allah kita juga akan berakhlak dengan akhlak yang baik dan akhlak yang mulia untuk kita sendiri, kawan-kawan kita dan juga untuk menyantuni duyufur rahman untuk menjaga akhlak kepada tetamu-tetamu Allah Azza wa Jalla yang ada bersama kita. Kita sendiri ni tetamu Allah dah.
Tapi sebelah kita tu tetamu Allah. Jadi kita kena santuni semua orang. Kena buat baik belaka kepada kepada orang. Yang ketiga, yang ketiga, jemaah adalah mengamalkan etika dan adab Duyufur Rahman untuk mendapat kemabruran haji. Ya, jadi kita ana buat analogi ini mudahlah. Mudah ya. Bila kita pergi rumah orang, ada tak ada SOP rumah dia? Dia kata awak tetamu duduk sini. Kita pergi duduk atas katil tu rumah. Itu orang panggil orang tak betul jalan. Jangan buat bising sini. Laki-laki makan sini. Berubah. Jadi semua ada etika. Jadi dalam kita melaksanakan ibadah haji, Allah Ta'ala dah letakkan larangan ihram kepada orang laki-laki macam ni. Kepada muslimat macam ni. Yang berbeza di antara kita dengan isteri kita, dalam berhaji ni, pakaian. Pakaian berbeza. Orang laki-laki ihram dia di mana? Ihram laki-laki di mana? Cuba tengok lain. Tengok lain. Tengok mic lain. Okay. Yang laki-laki ihram dia di mana? Kepala. Wanita, kepala dia kena tudung. Beza kan? Kita laki-laki boleh je tudung muka. Nak pakai mask, pakai topi ni boleh. Lebih wanita tak boleh. Itu dia panggil perbezaan. Dari sudut yang lain, dia, pakaian yang biasa tu biasalah dia. Dia kena pakai pakaian yang berjahit, yang tutup aurat. Kita kalau pakai yang berjahit, kena kambing, kena dam. Itu dia panggil perbezaan yang ketara. Maknanya, bila kita mari menjadi tetamu Allah, jadi adab sebagai tetamu tu kena jaga sangat-sangat. Adab sebagai tetamu kena jaga. Bila Allah Ta'ala kata yang ni boleh, boleh. Yang ni tak boleh, tak boleh. Jangan kita duduk langgar perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para jemaah haji. Kesantunan sepanjang melaksanakan ibadat haji dan istiqamah selepas menyempurnakan ibadat tersebut merupakan manifestasi kejayaan memerangi hawa nafsu serta membuang akhlak mazmumah, makna akhlak yang buruk dalam diri kita. Jadi kita tengoklah setakat mana yang kita mampu didik nafsu kita sepanjang perjalanan haji kita ni, adakah balik makin jadi baik ataupun makin jadi buruk. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta pelindung Allah Ta'ala daripada selepas daripada haji, belum pergi haji nampak baik, lepas haji jadi makin teruk. Jadi itu dia panggil satu kerugian yang amat besar bila kita dah lalui proses yang begini baik, tiba-tiba kita hilang peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, maka ini satu kerugian yang sangat sangat nyata. Yang keempat, jemaah haji perlu berusaha untuk mendapat haji mabrur dan istiqamah terhadap penghayatan, pengamalan, akhlak, budaya dan cara hidup ketika mengerjakan haji dan waktu mengerjakan haji dan selepas mengerjakan haji. Jadi dua-duanya kita kena ada belaka. Ya? Kita kena ada semua. Waktu kita buat haji pun kita jadi baik. Selepas haji pula, lagilah baik. Kita mengatakan ini satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Biiznillahi Azza wa Jalla. Jadi kita kena tahu dia punya penghayatan ketika wakijah haji. Di antara penghayatan yang kita lakukan, ni waktu kita haji ni, waktu tawaf. Kita rasa apa dalam jiwa kita ketika kita tawaf? Kaki nak sudah ya. Nak kejar ustaz, nak kejar gaib depannya. Nah, kalau naik motor skota tu, duk kira nak berlomba dengan orang sebelah. Kalau naik atas bagi atas pula, duk kira nak selfie ya, nak. Sebab driver orang lain dah, kita kau duk main kau. Jadi kita tidak tahu penghayatan dari sudut ibadat yang kita buat. Kita tidak tahu penghayatan ibadat yang kita lakukan, apa yang sepatutnya kita lakukan. Ya, kita terasa kita jalan, kita berjalan. Di akhirat esok kita tak tahu ke mana kita nak pergi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau boleh kita doa. Sebab itulah dalam tawaf, di antara format doa, walaupun doa itu tidak maksud daripada Nabi sebahagiannya, tetapi ada orang panggil munasabah. Tahu munasabah? Ada kesesuaian. Contohnya, sewaktu kita sampai di saluran emas, apa doa yang kita baca?
Ada buku doa haji ada? Eh? Tak ada. Buku doa haji. Cuba tengok dekat saluran mas. Bukan kata kita waktu haji ni ya. Kita boleh baca bila-bila saja. Selepas haji, waktu maghrib, umrah, waktu di Malaysia boleh. Di antara doa, format doanya dikatakan, yang diajar, Allahumma, cuba kata, Allahumma azillani tahta zilli arshika wasqini bika'si nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan mari'atan la nazma'u ba'daha abada. Ha, apa dia maksud? Allahumma azillani, dia berkata, ya Allah, teduhkan aku pada hari kiamat. Pada hari tak ada teduh, tak ada bayangan pada hari itu, kecuali bayangan yang Allah sediakan kepada hamba-hamba dia yang cukup syarat. Adakan dalam hadis tu yang Nabi sebut, tujuh golongan yang layak duduk di bawah bayangan. Ada lagi lah beberapa bayangan lain, kriteria lain lagi. Kemudian wasqini bika'si nabiyika. Wasqini bika'si nabiyika. Berilah aku minum dari kolam nabimu. Jadi kita duk tanya orang tua-tua, kenapa doa ni dibaca di bawah saluran mas? Sebab kebetulan saluran mas ni bila hujan keluar air. Jadi sesuai dengan tu dia kata, kita minta nak apa? Minta apa? Minta nak minum di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu sahih. Hadis Al-Hawd nama dia. Siapa dia minum di kolam tu, walaupun seteguk ataupun satu cebok, dia tak akan dahaga lagi di akhirat itu sehingga masuk dalam syurga. Ha, jadi besar doa tu. Sebab itulah kita kena minta doa Allah SWT, wasqini, berilah aku minum daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam penghayatan dalam kita berjalan, doa-doa yang diajar itu sebenarnya ada makna tersendirilah untuk kita hayati dalam dalam bacaan kita tu. Maka kita kena berusaha kan sebagaimana dalam solat, dalam solat kita cari apa? Khusyuk. Dalam tawaf, dalam ibadah haji juga perlu kepada khusyuk. Dikata nak khusyuk macam mana ustaz, orang duduk rempuh. Kita itu orang rempuh body kita, yang khusyuk adalah hati. Sebab itulah bila kita belajar ilmu tentang tak batal wuduk sentuh wanita mengikut mazhab lain. Nah, sebab untuk apa? Untuk khusyuk. Hai. Ya, betul ke? Kita belajar wuduk ni supaya kita lebih khusyuk. Logik ke tak logik? Siapa kata? Di mana logiknya? Ha. Ya? Waswah dalam sudut bilangan ke waswah apa? Ha. Eh, kita tahulah bila kita duk jaga wuduk orang sentuh ni, begini berjalan. Eh, perempuan yang mari ni. Kita kan dalam ihram ni, kaki tak ada stokin. Hak sunat pula waktu tawaf tu buka bahu kanan. Jadi banyak tempat terdedah kita ni. Eh, bunyi-bunyi saja. Akhir melilau cari tempat, takut orang tempuh. Takut orang langgar, takut wanita sentuh. Atau takut isteri sendiri sentuh. Jadi kita hilang khusyuk. Hilang fokus. Jadi kita tak usah peduli siapa dia sentuh. Tapi jangan jadi macam Pak Mak semalam. Yang tawaf 7 kali. Pakai mazhab Syafi'i tu. Kau tak dengar apa kan? Dia kata dia Syafi'i tu lain. Saya ni Syafi'i tu lain. Tak mau tukar-tukar pandangan ulama. Oh, sedap juga main Syafi'i tu lain apa? Jadi bila siapa masuk, baru masuk tempat tawaf, orang sentuh. Batal wuduk. Keluar pula. 8 kali dia. Lepas 8 kali dia pun kata ginilah, selepas daripada ni siapa dia sentuh aku, kira laki-laki belakang. Itu dia panggil mazhab kerah kepala lah. Mazhab kerah kepala, mazhab tak tengah kata. Mana ada mazhab, mana ada mazhab mai siapa langgar aku, kira laki-laki. Tak boleh lah gitu. Kalau kita belajar ilmu tak patah pun, tak patah je lah. Kira orang apa. Jadi bila orang langgar ada kawan sebelah, eh, perempuan langgar mu, perempuan apa, orang tina apa, kira jatah juga. Mana boleh begitu? Nah, itu. Jadi hilang khusyuk. Jadi penghayatan kita dalam ibadat ni kita kena fokuskan kepada amalan yang kita dah buat, atau sudah tengok sana tengok sini, maka itu dia panggil yang perlu kita hayati. Yang kelima, ibadat menunaikan haji bukan sekadar pembaikan diri
untuk kita saja. Kita kata aku nak baik seorang je, nak. Tetapi juga untuk pembaikan kepada keluarga dan masyarakat. Sebab bila kita baik, insya-Allah taala. Sebab itulah di antara doa yang diajar oleh golongan salafus soleh, kita mendoakan kepada pemimpin. Imam Ahmad rahimahullah taala dia kata, kalau aku tahu aku ada doa mustajab, aku akan doakan kepada pemimpin negara. Manusia hari ini asyik nolak anak pemimpin. Nah, ini bukan soal ada kaitan naik minyak, tak naik minyak ni tak ada kerja. Nah, pasal ada cerita naik minyak ni. Malam hari tu minyak naik, malam tu pakcik tu mengamuk di kedai kopi, tumbuk meja dia. Minyak naik dia tu. Habis dia marah, orang tanya, pakcik pakai kereta ke apa? Eh, pasikal lah dia tu. Minyak selendar, kata minyak selendar pun ambil kita. Dia kata tu sejak pakai minyak lah, pakai minyak selendar. Kita pakai minyak petron, dia sedap bicara lah, pakai minyak diesel tu dah. Ya. Yeah. Ni Pak Mekah cerita minyak pula dah. Baik, kita tarik balik tu. Jadi maknanya kita tak usah duduk bincang benda-benda pelik-pelik. Yang pentingnya masyarakat kita, kita nak didik masyarakat kita ni supaya kita sendiri dan keluarga kita supaya menjadi orang baik. Kata orang, bila dia tu muslih, maka dia akan islahkan orang lain. Mana bila kita baik, insyaAllah kita jadi orang baik. Imam Ahmad rahimahullah dia kata, aku doakan kepada pemimpin. Orang tanya, kenapa Syekh? Kalau seorang pemimpin itu baik, ketua negara baik, banyak manfaat kepada rakyat. Nah, kalau hak seorang itu punah, jahannam habis hak lain. Nah, itu dia panggil gaya Ahlus Sunnah, dia panggil mendoakan kepada kebaikan kepada pemimpin. Kalau dengar sini dalam khutbah dia ke, doa terawih witir tu, oh dia sebutlah nama raja tu. Dia tak tinggal. Baiklah. Yang ke-6, bagi memperolehi haji yang mabrur sepanjang hayat, setiap jemaah haji perlu menyediakan pelan tindakan yang positif dengan cara yang profesional. Dia panggil manajemen ibadat. Maksudnya lepas haji ni apa yang aku nak buat? Apa yang tak patut dibuat? Cuba senaraikan. Biasa kebiasaannya kalau kita di pejabat ni, pada waktu-waktu ni ada parti lah, ada ni, kita tengok lah. Yang tak sesuai, kita minta maaf awal-awal. Maaf deh, saya pergi haji dah ni. Hak-hak zaman-zaman tak sesuai dulu, kita tak nak pergi dah. Dia orang apa hormat kita sebenarnya. Tuh, oh dia kata dia haji dah balik Mekah. Hajah dah dia ni, tak sesuai ni tajuk ni. Jadi insyaAllah dia tak akan pergi. Orang pun tak kata buruk dengan kita. Oh, tunjuk warung. Dia warung mana? Kita kan pergi haji. Tuh, mari tunjuk-tunjuk warung pula. Jadi kita kena ada satu pelan tindakan untuk istiqamah. InsyaAllah tajuk lepas haji nanti, salah satu daripada tajuk kuliah kita, tajuk dia tip istiqamah selepas mengerjakan haji. Biiznillahi azza wa jalla. Yang ketujuh, menyantuni sesama jemaah haji adalah suatu perkara yang murni dan digalakkan oleh agama bagi melahirkan jemaah yang berukhuwah. Lebih-lebih lagi kepada warga emas, orang-orang kelainan upaya dan siapa saja yang perlu kepada penjagaan. Maknanya kita menyantuni orang-orang lama, orang tua, orang yang tak larat, jangan duduk main nafsi-nafsi kata orang. Dalam bab haji ni masing-masing berebut untuk tolong. InsyaAllah besok tajuk kita ulang kaji hukum haji. Kita akan ulang kaji apa yang kita nak buat ni, daripada turun ni, turun rumah naik bas, berjalan pergi ke Mina dulu, insyaAllah tarwiyah, kemudian Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, balik semula. Kita ulang kaji besok. Semua jemaah jangan ponteng. Sebab kalau tak ulang kaji, dia tak faham. Hatu-hatu banyak masalah tu bila tak faham. Selepas pada tu, tajuk yang terakhir kita akan bincang Birrul Hajj, kebajikan dalam haji. Kita akan cerita tentang bagaimana ulama-ulama jemaah haji di kalangan salafus soleh berebut dia nak khidmat kepada jemaah haji. Berebut. Awak nak ikut saya pergi haji? Nah, syarat. Apa dia syarat? Saya khidmat kepada awak. Dia nak sediakan makanan. Oh, kita kata masya-Allah tabarak. Kita lah ni pula duk cari orang siapa khidmat kita dah. Itu masalah kita. Yang ke-8, betul dah 8 dah. Menyantuni sesama Islam adalah dijadikan sebagai satu acara dan budaya dalam grup kita, dalam kelompok kita ni. Bukan kata hari tu lah
Dah kita jadi AJK kat kita buat. Nah. Bukan soal AJK, bukan soal apa ni dia panggil persatuan, tapi soal nak meneruskan ukhuwah kita sesama jemaah dalam semasa mengerjakan haji dan selepas mengerjakan haji. Ini sangat penting. Yang kesembilan, menyantuni golongan lemah dan lanjut usia yang menunaikan haji merupakan sifat mulia dan mempunyai nilai akhlak yang sangat tinggi. Macam mana kadang-kadang bimbang. Anda tengok jemaah haji bukan Malaysia ni. Dia buat majlis menari-nari pagi-pagi. Panas badan kata orang. Laki-laki perempuan sekali. Kita kata tak sesuai tu. Tak sesuai. Eh? Nak senang-senang buatlah tempat yang berasing. Wanita tempat sama dia. Buat dalam surau ke tempat tak ada orang tengok. Ni buat tengah jalan raya. Orang Arab pun terkejut tengok. Apalah jemaah haji mari mana pula. Mari duk krokis sini ni. Nah, jadi kita kena ada lah. Nah, jadi bagi anaknya latihan untuk pergi melontar. Ada jemaah kata dia latih dari Malaysia nak berjalan berapa kilometer. Mari sini latih juga. Baik tu sebab latih nah. Mari sini pergi berlatih di masjid juga dah tu. Ha. Kalau kata perjalanan kita nak pergi ke mana? Ke Jamrah 3 kilometer. Oh, sekali tawaf atas cukup lah. Pagi-pagi lepas subuh tawaf. Ya. Sudah habis tawaf, sudah balik dengan syuruk dengan duha. Salat duha balik sarapan. Kalau tak puasa. Ha, kalau puasa, apa ni, kalau puasa, tak payah makan. Ya. Ha, mudah kita. Ha. Baik. Yang ke-10, dinuna al-hanif, agama Islam, agama yang murni, membawa ajaran yang bercirikan mudah, senang dan penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ha, kita ni. Jadi kita tak usah cari yang payah-payah. Tak usah cari yang susah-susah. Beberapa orang mari jumpa ni. Sahabat-sahabat kita yang kita kenal lah. Dia duduk ikut kuliah pengajian kita ni. Rupanya dia ikut live kita ni. Anak kata kita ni akan pergi tarwiyah. InsyaAllah. Mana hari 8 kita pergi ke Mina. Jadi ramai yang mari dengan tabung haji biasa ni. Jumpa-jumpa ni. Dia kata dia pun nak lari daripada tabung haji. Nak pergi tarwiyah juga. Ha. Anak kata tahu ni ada mazhab baru ni daripada mazhab nusuk. Tak payah nak nusuk kita. Ha. Kak bagaimana kalau kita keluar daripada jemaah? Tiba-tiba Arab Saudi sekat. Soalnya bah yang ada stiker muasasah je boleh masuk. Awak nak gimana? Ha. Nak anak sunat nanti tertinggal yang wajib pula, yang rukun. Los haji dia. Ha. Jadi kita kata tak salah. Kita mari ni ikutlah peraturan yang dibuat oleh pihak tabung haji, pihak kerajaan. Dan hak kita begini dengan kelulusan. Diluluskan oleh tabung haji. Jangan tu jangan takut bukan sindiket. Abu Ana bukan skamer, makin nak tipu orang. No. Kita begini dengan diluluskan oleh pihak tabung haji. Dan diluluskan oleh pihak muasasah. Dia saya suruh kata nak suruh bayar tambah. Jadi saya kata ready tu suruh tambah lah. Allah Ta'ala akan ganti hal lain. InsyaAllah. Nah, bila kita bantu jemaah haji, kita akan dapat. Jadi kita pergi biiznillah yang azam jalan. Nah, jadi kita kena ingatlah perjalanan agama kita ni dia letak daripada ad-dinu yusra. Agama itu mudah. Tetapi jangan mempermudahkan agama. Lain. Apa beza antara agama itu mudah dengan mempermudahkan agama? Apa beza? Cuba kata. Cakap ya tak apa. Salah pun tak ada markah betul pun. Hebatlah kalau betul. Beza apa? Agama itu mudah. Yang salahnya mempermudahkan agama. Apa beza? Solat mudah tu. Tapi melewat-lewat. Tak solat tu macam orang yang sakit diizinkan untuk dia solat sambil duduk. Baring pun boleh. Dia kata oleh kerana dia sakit langsung tak solat. Itu mempermudahkan agama. Jadi agama tu mudah. Dalam bab haji ni sangat-sangat perlu pada taisir kepada hukum yang lebih ringan. Mudah. Waktu Nabi berada di Mina, air raya, sahabat mari, ya Rasulullah, aku dah melontar, belum cukup. Nabi kata, ihlik, give cukup. Wala haraj. Ini kata, saya cukup dah, tak melontar lagi. Nabi kata, irmi wala haraj. Ini kata, saya dah sembelih, belum. Semua yang ditanya hari Mina tu, antara melontar, cukup, sembelih, Nabi kata, if'al wala haraj, if'al wala haraj. Buat tak salah, buat tak salah. Maknanya dia longgarkan hari itu.
Tetapi yang terbaiknya kalau kita boleh ikut step yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi juga sebut khuzu'an limanasikakum. Tapi bagi orang yang tersalah, bagi orang yang tak dapat maklumat, bagi orang yang terdesak contohnya terpaksa kena buat dulu, buat. Tapi ada kelonggaran. If'al wala haraj. Sebuah kitab ditulis oleh tokoh ulama di sini ditulis tajuk dia if'al wala haraj. Maknanya perkara-perkara yang mudah dalam bab haji jangan susah-susahkan. Nah, jadi jangan terlalu mudah sampai tak pergi melontar. Pasal bayar kambing. Macam saya cerita kan kemarin. Ada orang tak nak pergi melontar sebab dia nak bayar kambing. Kita kata boleh tuan tak nak pergi. Saya boleh ya. Uruskan berapa ekor kambing nak bayar. Mungkin dia kaya. Cuma kalau biasanya kita ni lepas haji. Kad bisnes ni. Ada kad bisnes tak? Kena tulis lepas pada haji tu. Ada dalam kurungnya K. Kambing. Kata pasal apa kambing? Oh, melontar tak pergi, seekor kambing. Tak mabik, seekor kambing. Tak ni. Oh, tak payah dah. Kita nak haji betul lah. Apa maya haji KK pula ni. Ha, jadi haji kambing lah dia. Semua asyik bayar kambing pula ke? Tak jadi haji kambing kan? Itu haji kambing lah. Jadi kita tak mau haji kambing. Kita mau haji mabrur, insyaAllah. Tapi haji mabrur jangan tulis pula. Kamu siap dengan Haji Mabro eh? Haji M. Tak ada. Abu anak kata Mabro dia di M. banyak juga cerita-cerita musim haji ni ya, macam-macam cerita. Baik. Yang ke-11 menyantuni golongan yang memerlukan pertolongan perlu pada kesabaran. Tadi kita digalakkan tolong orang, tapi nak tolong orang kena sabar, kena sabar. Ana satu tahun seorang pakcik mari. Dia mari tengok saya duduk dekat kaunter syarikat, dia mari menangis. Dia kata ustaz, menangis. Dia kata kenapa pakcik menangis? Uzur ke? Tak. Ana dah tak uzur, alhamdulillah boleh pergi masjid, boleh pergi tawaf. Nak tukar bilik dia. Kata kenapa nak tukar bilik? Dia kata dalam bilik dia tu orang sakit belaka. Oh ni macam duduk baiki rumah, kokeh batuk. Ramah dah duduk baiki rumah tak? Muslimah. Ramah dah. Kita tengok muka dia, rasa nak tanya satu benda. Ni bukan tarah wali apa, entah dah. Aku dah tahu, abang anak tarah wali juga. Boleh tengok muka orang kena ada. Kata Pakcik Haji, waktu belum hari baru ni, ada kata apa? Janji apa dengan Allah? Ah, sedap juga. Tuan-tuan boleh tengok janji kita dengan Tuhan. Dia termenung. Oh, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, berilah kepada aku kesihatan. Aku nak tolong orang yang sakit. Saya kata, pakcik, kata alhamdulillah. Dia teragak-agak nak kata sebab dia nak tukar bilik. Kalau kata alhamdulillah, tak tukar. Dah bilik. Saya tahu ustaz dia nak perangkat dia. Kata-kata alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Kenapa kata alhamdulillah, ustaz? Tak boleh tukar ke bilik? Nanti dulu. Sebab Allah Ta'ala mustajabkan doa pakcik. Belum pergi haji lagi, Allah mustajabkan doa. Mana bukti? Minta tadi, dia minta dia nak sihat sebab nak khidmat kepada orang sakit. Jadi dia seorang dalam bilik tu sihat, habis dalam bilik tiga orang lagi semua sakit belaka. Tuhan mustajab doa. Jangan tukar bilik. Kalau tukar bilik, salah. Pakcik pula sakit kata. Kesak air mata dia makan balik gitu. Ha, ini masalah ni. Kita kata, kita ni perlu pada kesabaran. Bila orang sakit, terutama sekali hak batu. Mestilah kokeh-kokeh dalam bilik dah. Tak kata, oh diam, lah orang nak tidur. Tak boleh nak buat dia dah, dia nak batuk. Kecuali kita halau dia tidur di surau atau kita sendiri lagi. Satu, kalau dia demam, risiko orang demam dalam bilik kita, apa jadi? Dia tutup aircon. Berlaku dah sekali. Oh, aku sejuk lah, tutuplah aircon sekejap, tutup aircon. Dan nampak kita lain sekejap, pak dia buka balik. Kita menggigit lah. Sabarlah nak kata macam ni. Ini Allah SWT uji kita dalam bab. Perlu pada kesabaran. Tak ada orang yang tak sabar dalam dunia ni. Yang ke-12, dalam melaksanakan ibadah haji, kemabruran haji merupakan matlamat utama yang kita letak. Nah, sebab bila mabrur tu, Allah kabul. Allah maafkan. Allah apa ni, hapuskan dosa kita. Mana dia di bawah pakej mabrur tu, semua ada. Nak apa? Allah reda, di situ juga. Allah maafkan salah, di bawah mabrur juga. Allah kabul ambil ibadah kita, di bawah mabrur juga. Jadi, kita fokuskan bagaimana kita nak capai target yang mulia, yang besar itu insyaAllah. Allah uji kita dalam masa 5 hari. Hari Tarwiyah, 10, Raya, 11, 12. 5 hari ya insyaAllah. Kita cuba usaha
bersabar dalam masa 5 hari ini, lepas pada itu kecil hak lain. Biiznillah azza wa jalla. Dan tuan-tuan doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala teruji kita. Jangan. Yang kata, aku nak tengok aku punya hak sabaran, minta Allah. La. Nabi sebut dalam hadis, la tatamannau liqa'al adu. Mu jangan bercerita tu nak jumpa dengan musuh. Jangan. Sama juga, jangan minta-minta kita minta Allah. Uji aib aku. Oh ya Allah, uji saya di hadir tadi. Saya nak tengok saya punya power. Dalam ayat kata, ala fil fitnati saqatu. Kalau ada ujian, ada yang gugur. Kita jangan minta uji. Nabi larang. Pernah satu hari Nabi pergi ziarah sahabat, sakit. Kuruh dia macam anak ayam yang cabut bulu. Pernah tengok ayam cabut bulu? Kuruh, kuruh melidi kata orang. Nabi pun terkejut tengok sahabat ni. Nabi tanya, kenapa? La'allaka, boleh jadi awak ni ada minta benda ni. Dia kata, ya. Dia cabar Allah. Macam cabarlah, dia tak cabar Tuhan. Tapi dia salah cakap. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya aku ada dosa atas dunia ni, apa ni, dia tak minta maaf. Dia kata, balas lalu atas dunia. Ayat tu sombong. Nabi terkejut, Nabi kata, Allahu Akbar. Kamu tak mampu kalau Tuhan balas lalu atas dunia. Sepatutnya, meminta dengan Allah, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu permohonan sepatutnya. Kita minta abad Tuhan, ya Allah, aku ni kalau ada dosa, hapuskan lalu. Hukum lalu atas dunia. Itu orang cabar bini boleh. Nah, awak tak percaya ke saya, belah dada. Bini mana belah dada? Janda lah dia, belah dada kita. Nah, kita ni dia doktor pakar. Awak boleh belah. Doktor kalau belah tak mati. Orang lain belah, jawab dia, innalillah. Dia kata apa? Nah, jadi kita dengan Allah SWT jangan tunjuk warak, jangan tunjuk berani. Kita dengan Allah, kita minta. Nabi kata, sepatutnya meminta Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan pergi cabar Tuhan. Kalau aku salah, hukum atas dunia. Jangan. Yang ke-13, kita juga bertanggungjawab menjaga kebersihan tanah haram ini. Jaga kebersihan. Cuba tengok bahagian cleaner. Berapa 24 jam, pergilah masa mana pun, ada yang berdiri tepi jalan tu. Nah, betul tak? Kalau kita balik masjid, sampah tak ada, yang adanya dia. Penunggu je. Dia tunggu. Dia tunggu pun dia tak sapu dah. Dia tunggu tak ada tangan je. Tunggu orang bagi sedekah dia. Itu masalah dia. Yang pentingnya, penjaga tu kuat. Tapi kenapa ada sampah? Masyarakat minum air habis bawa tu, tak sampah. Tu sampah ada kat depan. Tengok. Di mina nanti, insyaAllah. Kita cuba usahakan. Kemah kita terbaik. Tak ada sampah. Tak ada. Walaupun kita nak tinggal esok, cuba kita nafas awal nanti kita akan tinggal. Contohnya kita balik mina. Tak. Orang lain akan masuk duduk. Berebut orang yang duduk kemah kita. MasyaAllah. Biar orang mari tengok. MasyaAllah. Romongnya 3D. Bersih. Anak sekarang satu tahun tak nak bawa Jepun. Kushairi Kisda. Jepun semua mati. Jepun masih Islam. Dia kahwin dengan apa ni, hajah kita di Malaysia. Ni hajah ni best pertama pandang ke timur. Zaman Tun Mahathir pandang ke timur tu, dia hantar pelajar ni ke Jepun. Alhamdulillah, budak perempuan dapat dia dakwah. Apa ni, Kisda ni masih Islam. Nikah dengan dia. Pagi kita nak balik tu, dia cuci kemah ni, Masya Allah. Kata, tak payah kata kita nak balik. Dia kata, tidak. Dia menangis. Dia kata, aku tak tengok lagi orang Islam yang bersih sebagaimana orang Jepun yang tak ada agama. Allah, kita kata, ni yang pukul yang mahu. Jadi bila dia kata macam tu, yang lain-lain bangun habis. Satu kemah, pakat lagi bersih belakang. Lainlah kita ni kadang-kadang sekat suruh tak jadi, kena sentak sekali dua dah. Baru-baru pakat bangun. Cerita sentak ni tak sempat ni, nak asal lah. Ada satu cerita menarik kita akan sebut nanti, insyaAllah. Banyak lagi cerita, tapi kita nak habiskan nota kita ni. Jadi kita jaga budaya kebersihan, insyaAllah. Boleh dah? Termasuklah di hotel kita ni pun, tong sampah ada. Nah, apa ni, di kantin tempat dewan makan kita tu, kita tolong bersihkan. Walaupun ada budak tu budak bersih, tapi apa salahnya kita ambil pahala membersihkan. Yang keempat, pengabaian aspek kebersihan dan kesucian bukan saja boleh merusakkan apa ni, ketenangan dalam beribadat, tapi merusak juga dari sudut kesihatan. Maknanya ibadat begitu serabut tengok. Nah, Allah nak solat botol air sana sini. Ni nanti tengok nanti ditandas. Allahu Akbar. Dia bawa botol, dia tambuh kat situ. Tambuh kalau air kurang. Jadi kita akan tengoklah apa yang pentingnya kita
berusaha untuk kita sendiri menjaga kebaikan, jaga kesucian dan jaga kebersihan biiznillahi azza wa jalla. Yang ke-15, konsep an-nazafah. Nazafah ini lambang keimanan seorang manusia. Pasal tu kita belajar, ni ada, belajar sekolah tu, an-nazafatu minat iman. Tetapi dalam ibadat, dia tak kata nazafah, dia kata at-taharatu, at-tuhuru syatrul iman. Apa beza di antara nazafah dengan taharah? Siapa dia boleh boleh jawab ni, kira kemah, dia nak kata apa lagi? Hadiah tak ada lagi ni. Apa beza di antara nazafah dengan taharah? Nazafah tu fizikal. Kalau kita nak wuduk, kita panggil taharah tak? Aku bukan nak pergi nazafah, taharah. Bersih juga, suci juga. Ya. Betul, apa dia jawab? Maknanya nazafah ni kebersihan secara fizikalnya kita nampak. Bersih, baju tu. Tetapi taharah tu dia ada dua. Taharah zahir, taharah batin. Dua-dua sekali. Sebab itulah kita ni ambil wuduk, ambil wuduk, empat anggota yang wuduk. Berapa anggota wuduk? Muka, tangan, kaki, hak basuh ya. Kepala, sapu ya. Nah, jadi sebab itu dia panggil nak satu nak isyarat kepada kebersihan kepada kita ni. Sebab anggota ni kita akan guna bawa untuk menghadap Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau dia berjunub, hujung rambut sampai hujung hujung kaki. Dia punya panjang pula dan dia buat taharah ni baik. Yang ke-16 yang saya baca ni. Baca dalam buku ni. Ini muzakarah haji tahun berkeliling ibadat haji tahun 2011 lagi. Merokok hukumnya haram. Dengar tak tu? Kau tak apa dengar? Gerakan muslimat tu. Atak ke orang-orang yang merokok lah. Sama dia berikut. Merokok hukumnya haram. Ia membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Maka elakkan diri dari merokok, terutamanya bagi para jemaah haji di tanah suci Mekah. Malu kita kepada Allah. Mari tetamu, tetamu Allah, mari buat benda haram sini. Malu tak malu? Ya. Di tempat mengerjakan haji manasik, lagilah Allah panggil kita nak bagi tetamu di Arafah. Orang lain bagi menangis-nangis nak dapat haji mabrur. Jangan pula kita pergi cari haji Malboro kat situ. Pernah, banyak haji Malboro ni sakit kepala. Jangan main. Orang tempat sempit, kita di rokok, jangan. Yang ada rokok tu, kalau ada lagi lah. Campur tu sampah lah. Sedekah ke budak-budak abang Bangladesh pun tak boleh. Jadi kita sedekah dia, dia buat haram sini pula, kita boleh dosa juga. Jangan ada main. Oh, sedekah tak ada juga. Bukan sedekah. Itu bukan sedekah nama itu. Merusakkan kesucian tanah haram. Yang ke-17, ibadat haji mendidik tarbiyah akhlak, budi pekerti dari sudut jiwa dan juga dari sudut fizikal kita. Maksudnya jiwa kita ni yang paling penting dalam dalam ibadat kita ni, kita tarbiyah jiwa kita untuk ikhlaskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah yang kita penting sekali nak dapat keikhlasan. Yang ke-18, gelaran tetamu Allah. Kita ni orang mari haji ni, apa gelaran kita? Duyufur Rahman, tetamu Allah. Suatu kemuliaan yang datang bersama tanggungjawab untuk mengislahkan diri menjadi hamba yang penuh dengan ketakwaan. Bila jadi tetamu, kita ni jadi tetamu raja, kau tetamu apa dia, VIP, jago disiplin, no, kasut kelak mari, tak pergi dengan selipar Jepun, tak boleh masuk, duduk menara ke, menara kembar ke duduk, kerja, ada kelak di atas, tidak apa-apa, kelak kau tak boleh masuk dengan selipar, 42, sekali, orang kelak ni nak ajak kita kerusuh haji. Dia kata, ustaz kena pakai kasut, pakai gini-gini. Dia kata, tak ada. Saya pakai selipar dengan jubah ya. Tak lah menurut aku ni. Kata salah, tak salah. Peti yang pakai ya kita. Awak duduk dalam, saya duduk luar. Wish mereka kita kerja luar. nak cerita. Protokol. Siapa mereka naik kau tinggi. Oh, lebih tinggi. Bos dia kata. Alah, dia kata. Kau kena protokol ni kita. Ustaz ikut dia nak pakai gapo. Dia bukannya staff kita. Oh, beres kita. Gingin selipar. Perih-perih maksud. Pecah rekod. Mula-mula anak masuk TV, tanyalah ustaz dulu. Diarahkan pakai sokok hitam. Saya kata kalau pakai piah boleh, pakai piah. Tak ada orang buat lagi. Kok tak ada orang buat lagi, kita nak buatnya. Akhir kali boleh, dibenarkan sok kepiah hitam. Alhamdulillah boleh kita masuk.
Banyaklah kita pecah rekod-rekod. Rekod baiklah. Rekod berguruk tak ada insyaAllah. Jangan duk kacau tu. Jadi kita kata, kita ni ada pakaian dia, ada tetamu dia. Jadi kita kena ada tanggungjawab menghayati apa yang disebut oleh Allah. Dan ni gelaran tetamu Allah ni, kita ada SOP dia. Jadi kena jaga adab. Ada jaga dia punya kedudukan. Yang ke-19, jamaah haji perlu menghayati hikmah dan merealisasikan maqasid objektif ibadah haji. Kita kena letak, aku mari haji ni, target aku nak haji berumrah. Target aku Allah Ta'ala ampunkan. Target aku Allah Ta'ala redha kepada aku. Target aku keluar daripada Arafah dengan bumi, dengan seperti dikelahirnya, keluarnya kita daripada perut ibu. Jadi kita letak situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak ada orang yang tidak meletakkan keyakinan dan harapan dia dapat keampunan Allah. Kalau kita letak ni, saya pergi Mekah, tahu Tuhan apa ke tidak, kita usah mari. Dia panggil su'uzan nabilah. Orang yang buruk sangka dengan Allah, itu tidak dibenarkan. Jadi pada itulah seorang ulama salaf, pada petang hari Arafah, orang kita tanya dia, Syekh, anda lupa nama, Sufyan Saudi kata apa. Oh Syekh, siapa kau orang yang tak baik di Arafah hari ini? Orang yang tak baik pada hari apa? Dia tak kata orang yang merokok sini. Masa dia tak ada kali rokok. Dia kata, orang yang buruk sangka dengan Allah. Maknanya, dia tidak meletakkan harapan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Orang ini dikira tidak baik perangai macam itu. Baiklah, yang terakhir, uzur syar'i adalah keuzuran yang bersifat semula jadi dan datang daripada Allah, seperti haid. Haid bagi wanita uzur syar'i, nifas ataupun sakit. Maka jangan muslimat pula ni setengah tu menangis je, Allah saya nak Arafah lah, nak pergi Arafah ni tak mau, nak solat lah, nak baca Quran, nak itu, tiba-tiba mari uzur syar'i, macam mana nak buat ustaz? Mana aku tahu macam mana buat. Itu kerja Allah SWT yang letak tak. Kita ni dia cuba kontrol haid tu dengan makan pil yang bukan sekarang. 3 bulan belum ni kena makan dah, baru jadi lah. Muslimat tahu kerja dia. Maknanya, kalaulah kita tak makan ikut tabi'i, tiba-tiba datangnya haid, tak sedut menangis lah. Kerana haid. Menangis kerana dosa kita, menangis kerana ketaksiran kita, menangis kerana kecuaian kita terhadap Allah, itu tak apa. Ini menangis mana? Berapa menangis? Tak, saya tak boleh, siapa dia kata semua menangis? Memang Aisyah menangis. Jangan marah, sebenarnya ada kisah. Siti Aisyah radhiyallahu anha, di waktu dalam perjalanan mari haji, dekat dengan Mekah, Nabi pergi kemah dia duduk menangis. Nabi tahu tarikh isteri dia, peka dia. Dia kata, la'allaki nafisti. Boleh jadi Aisyah ni, mari haid ni. Dia kata, ya Rasulullah. Nabi kata, tak usah duduk, nangis. Haid ni, Allah Ta'ala tetapkan kepada anak-anak perempuan. Bani Adam. Mana orang tak ada haid tu, dia panggil orang ni, ada masalah tersendiri lah. Dari sudut tabi'inya. Habis, mubuat se'if alima kulli syaih. Nabi kata, mubuat semua amal haji, kecuali tawah je tak boleh. Amal haji tak boleh, tawah saja. Solat tu amalan lain, amalan tersendiri. Mu boleh zikir, boleh takbir, boleh talbiyah, boleh semua. Boleh yang tak boleh, yang tawaf. Jadi, kita sudah menangis. Maksudnya, samalah kita hari ni pun. Contohnya, ada di kalangan wanita kita, dijangka mari haid pada hari haji nanti. Hari Arafah. Jadi, dia kena puluh lah ni lagi. Dia baca Quran hari-hari 5 juz, contohnya. Tak, bila mari hari haji saja, dia tak boleh baca Quran, malaikat akan bagi pencil 5 juz satu hari. Jangan baru nak masuk waktu mari tak boleh. Oh, niat nak baca 5 juz hari ni. Waktu tak boleh tu, bagi declare niat dia. Malaikat pun tahu juga. Dia mau tak niat pun, dia kata hari ni baru nak berniat je. Nah, malaikat pun cuti, jangan duduk main-main. Lepas tu latih malaikat jaga kita. Latih manusia, punya rasuah lama dah pun. Manusia ni macam carilah mana pun. SPRM punya takat dia orang. Kadang tu kita ada pejabat sini, marah kita tak pasal. Jadi tak ada manusia yang selamat. Yang selamatnya daripada godaan nafsu, Allah Ta'ala letak malaikat sebab dia tak ada nafsu. Jadi mudah-mudahan 20 tip nasihat kita ni insyaAllah ada manfaatnya kepada kita. Biiznillahi azza wa jalla. InsyaAllah kita sambung pagi esok. Bawa nota buku yang kita beri tu. Nota hukum haji tu. Ya? Masing-masing bawa. Kita, dan malam ni study. Study dulu malam ni, tengok. Yang tak faham, dia tanya. Yang faham jangan tanya. Dia kata dia orang, bila kita ceramah ni, orang tak tanya kita dua sebab. Sebab yang pertama dia faham semua, tak tanya. Sebab yang kedua, tak payah berlaku. Pakai tak tanya, itu masalah.
Baiklah, azan asar dah kita ni, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.